Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pegang ini adalah tombak yang sangat istimewa. Tombak ini dulunya dimiliki oleh orang yang memang sangat istimewa sekali. Beliau adalah orang yang dihormati, berwibawa, punya kekayaan yang banyak. Beliau memimpin sebuah perusahaan, atau zaman dulu adalah bos, tuan tanah. Tombak ini saya namakan jaran lanang atau kuda jantan. Kenapa saya menyebutkan kuda jantan atau jaran lanang? Jika kita lihat di sini itu ada sebuah lambang, mungkin nggak kelihatan jelas ya. Di sini ada sebuah lambang kuda, maka ini saya sebut jaran lanang. Kenapa seperti itu? Jaran lanang adalah sebutan untuk kuda jantan yang memang memiliki kewibawaan tinggi. Dalam artian dulu itu para orang-orang yang kaya ya, seorang yang memang orang besar juga dan seorang pemimpin, itu tunggangannya adalah kuda-kuda yang memang kuda jantan khusus, bukan asal-asalan. Biasanya kuda ini itu adalah kuda yang bisa disebut adalah rajanya kuda. Jadi ketika ada gerombolan kuda, satu kuda itu adalah yang memimpin. Nah, makanya sangat istimewa sekali kuda jantan itu, seperti layaknya tombak ini. Ketika orang memiliki tombak ini, maka dia dalam memimpin perusahaan sangat berwibawa sekali dan disegani oleh banyak orang. Bahkan untuk partner bisnisnya juga akan segan kepada dia. Wibawanya ada, dia menjadi sangat tersanjung. Bahkan untuk bisnisnya juga semakin melejit. Dulu ini dimiliki orang yang sangat hebat. Namun ketika beliau meninggal, anaknya itu nggak bisa merawat ini dan memang tidak cocok membawa ini. Lalu ini diserahkan kepada kawula. Oh baik, berarti itu nanti akan saya maharkan kepada orang yang cocok. Ini sudah wayai tombak ini diagem kembali oleh orang yang memang pantas memiliki atau jodohnya. Jenengan itu memang benar anaknya, tapi ini bukan jodoh Anda. Dia mengendaki yang lain, tuan yang lain. Maka kenapa video ini saya review? Karena saya nggak tahu ribuan penonton, salah satu atau memang salah satu dari mereka itu layak memiliki ini dan memang tuan ini. Bagi kalian semua yang memang ya layak untuk mendapatkan ini, silahkan konfirmasi ke saya ataupun asisten saya. Sekian penjelasan dari saya tentang jaran lanang utawa kuda jantan ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.